Kalau memilih yang terbaik, pasangan itu adalah pasangan yang senantiasa terbaik agamanya. Dia hanya pengen dekat sama Allah, pengen diaturnya sama Allah, sama-sama ingin menegakkan agama Allah. Maka ini yang menjadi cita-cita kita, mendapatkan seorang pasangan yang terbaik agamanya. Bukankah tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Aku mau kamu. Kamu juga manusia diciptakan oleh Allah. Maka aku mau cari kamu yang sama-sama bisa menjadi sarana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku mencintai kamu karena Allah, kamu pun mencintai aku karena Allah. Kalau aku mencintaimu karena dirimu saja sendiri, kau bisa mati, paras cantikmu bisa berkurang, kebaikanmu bisa hilang, hartamu bisa berkurang. Tapi jika aku mencintaimu karena Allah, apapun yang terjadi kepada dirimu. Dua insan yang saling mencintai karena Allah, dia akan selalu punya alasan untuk bersama.